firman Allah ya, saya muslim. Gitu. Kenapa kita enggak bisa fleksibel? Ini haknya beliau. Saya enggak suka. Gitu. Kalau kalian enggak bisa fleksibel, saya perkarakan ini. Jelas saya perkarakan. Itu anak siapa tuh, anak kecil tadi itu? Eh, tentara gue potong di sini, apalagi lo, eh. Jadi sekarang bagaimana sekarangnya? Mau boleh enggak? Boleh enggak? Mau boleh enggak? Nanti kita dulu. Diwajar dulu. Dulu, woi. Boleh apa enggak? Slow dulu. Iya, mau boleh enggak? Kalau mau pasang badan mau boleh. Gua juga orang kampung. Iya. Tuan, kau maunya kau tidak tahu ini tentara ini saya Timur ini, lihat ini kepalamu bocor ini, nenek moyangmu kau lihat ini, woi Iwan, lihat ini, Iwan, kau maunya kau Iwan, Iwan, anjing, kau mau bunuh tentara kah, langkahi dulu mayat saya Iwan, maunya kau, anjing kau maunya, hei Iwan monyong. Iwan Bopeng, jelek lo, goblok lo. Hai, kok berani-berani memotong tentara? Nih gue lihat nih jarum lebih tajam daripada pedang nih, masuk nggak di tangan gue? Ya kan? Lu lihat nih, gue masukin ke tempat mata lu nanti. Nih lihat nih, nih masuk apa enggak nih? Nih masuk apa enggak nih? Ayo lo, sini. Gue pensiunan, berani ngelawan lu? Ya pun pernah hadepin lo, ya kan? Eh ditambah lagi lu yang akan motong-motong lu ini nih. Ngerti gak lu? Lu anak mana lu? Preman mana lu? Ayo hadepin gue. Ngawat apalin wajah gue. Monyong lu, setan lu, goblok lu. Setan. Lu, selamat siang. Hei, Iwan. Terserah deh lu, nama lu Iwan kek, kadal kek, kuntilanak kek, gendruwo kek. Gue gak peduli sama nama lu. Yang gue tahu lu Bopeng. Lu anak mana lu, ngaku-ngaku anak Matraman Palmeriam, lu gak kenal sama gua? Gila lu, lu nantang-nantang tentara mau dipotong segala. Lu punya ilmu apaan emangnya? Hah? Lu jangan ngomong masalah tentara. Lu tentara di Indonesia jutaan. Lu hadepin gua aja dulu. Nih buktinya nih, Iwan Kadal Bopeng. Nih lu lihat nih, pedang nih, pedang. Nih, pedang nih. Ini baru nih, ini lu adepin gua nih. Nih, ini baru bukti nih Iwan nih. Nih. Mana lu ngomong doang lu Iwan nih. Ntar gua samperin tongkrongan lu ya di Palmeriam ya. Lu belum selesai sama gua lu Iwan, kadal, buncit. Assalamualaikum Bang, selamat sore. Saya pun sangat prihatin sekali melihat kondisi manusia atau seseorang seperti itu, tidak bisa mengendalikan rasa emosional. Sementara dia memperlakukan teman-teman panitia KPPS yang ada di Jakarta ini sangat luar biasa. Memperlakukan seperti itu apalagi menyangkut nama, kebesaran, kecintaan saya TNI, melecehkan yang namanya lembaga institusi TNI, Tentara Nasional Seluruh Indonesia, mau potong kepalanya. Brengsek banget itu Bang. Saya merasa prihatin, saya warga Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada umumnya. Saya warga kehormatan Kostrad Divisi 2, Jawa Timur. Saya merasa prihatin, kayak orang jadi jagoan aja. Ini lihat ini, potok namanya, ini lihat. Lihat nih, kalau udah mau punya sangu kayak begitu, silakan
Gak usah macam-macam. Assalamualaikum, Bang. Eh, Iwan. Lu orang mana? Lu ngaku-ngaku orang Jakarta. Tai lu. Ini gua tentara. Kata lu memotong tentara. Besok gua samperin lu. Hah? Lawan gua. Hah? Lawan gua nih. Hah? Lawan gua. Berani lu sama gua. Tentara mau dilawan. Tai lu. Iwan. Iwan. Gua cari namamu. Besok gua cari lu. Matraman lu. Iwan. Hah? Hah? Anak motong tentera tu. Kau Iwan, kau berhadapan dengan aku. Kau tak ketemu dunia di akhirat kau. Aku potong biji kau, aku goreng kau. Kau nak omong kau. Kau nak motong tu jelas-jelas. Nak motong ayam tentera. Apa tentera? Mungkin kau ngomong ayam pelan. Kau nak motong ayam tentera ni pelan. Ayam tenteranya kau kuat. Itu omongan kau tu. Monyet kau. Kau ngomong aja tak kau. Mana kau Iwan? Kau cari aku ni. Ikan Rizal. Hah? Ya kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengklarifikasi kejadian pada TPS 27 di mana bahwa rekan saya tidak boleh dihalang-halangi untuk memilih pada saat pilkada tersebut, sehingga terjadilah satu benturan-benturan yang sifatnya perdebatan panjang sehingga memancing emosi, dan saya spontan mengeluarkan satu kata-kata yang kurang sopan kepada teman-teman tentara. Saya mohon maaf atas kejadian itu dan saya minta maaf dengan tulus dari hati saya kepada teman-teman tentara supaya ini tidak melebar ke mana-mana. Demikian klarifikasi yang saya lakukan. Sekali lagi saya mohon maaf dan kiranya sudi dimaafkanlah apa permohonan maaf saya ini pada teman-teman tentara. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.